Emily, our hostess, who certainly has made her share of mistakes in Paris. She pretended to be my friend while she had an affair with my boyfriend. And to my boyfriend who fucked my fake friend. Apa yang akan kamu lakukan saat tahu kalau sahabatmu mengkhianatimu? Apakah kamu akan marah langsung di depannya seperti Camille di serial Emily in Paris ini? Ya, serial ini adalah contoh terbaru dari hubungan persahabatan yang disfungsional. Persahabatan antara Emily dan Camille digambarkan penuh dengan kecemburuan, persaingan dalam karir, penampilan, hingga hubungan percintaan. Apa yang terjadi pada mereka sebetulnya bukan hal baru di kehidupan nyata sih. Sebutan populernya yakni frenemy, atau teman dekat yang juga menjadi musuh dalam selimut alias teman palsu. Frenemy umumnya terjadi pada remaja, dan jika dibiarkan bisa mengubah hubungan pertemanan menjadi beracun atau toxic. Toksisitas ini bisa dalam bentuk candaan yang menyakitkan tentang penampilan atau paksaan untuk melakukan sesuatu yang enggak dikehendaki. Meski begitu, studi mendapati kalau kita cenderung tetap berteman dengan frenemies. Ini karena mereka terlanjur jadi bagian dari lingkaran sosial kita. Sehingga memutus hubungan dengan mereka malah bisa mengacaukan hubungan kita dengan semua orang yang juga berhubungan dengan mereka. Selain itu, secara psikologis kita juga cenderung menerima mereka kembali jika mereka meminta maaf. Eits, ini bukan berarti kita harus terus diam dan menanggung semua ketidaknyamanan. Kuncinya, kamu mesti bersikap jujur dan berkomunikasi secara terbuka.